Gimana ya? Enggak, jujur sih kaget aja tiba-tiba mau nikah. Katanya waktu itu dia bilang masih 4 tahun, 5 tahun lagi. Mana le? Itu apa? Oh, sempet ngomong kayak gitu bang? Oh, gitu. Umur berapa? 35 ya? Gila lu! Jangan dong! Tapi akhirnya nih, nikah tahun ini ya? Tahun depan. Kan sering kita. Oh iya, maaf. Iya, tahun depan. Berarti siapa sudah matang? Seperti apa? Berapa persen? Kosong. Udah matang lagi, udah kosong. Udah deh, ya. Tenang aja ya. Tapi kemarin liburan kita dong yang bareng di Everjun itu, bareng apa? Feli itu di mana sih? Oh, yalah, itu sih Singapura, sehari doang. Sehari itu? Iya. Tapi lihat komen-komennya seperti apa? Eh, belum nikah udah malamnya berdua. Lah, enak aja berempat, gua sama adik-adik gua. Oh, itu enggak berdua? Enggak lah. Enggak pernah berdua kalau sampai pergi jauh. Kalau pergi ya cibubur-cibubur doang mah berdua aja. Karena ada Alvin. Tuh, katanya berdua tuh. Enggak. Ih, ngarang dia. Oh, enggak. Udah gitu. Ini yang menang kenapa jadi banyak nanya ke gua sih? Udah iya. Nah, lanjut. Sebenarnya dia menang ya, ntar pialanya di rumah-rumah juga gitu. Ruang tamu lihat piala itu. Apa sih merasa nyaman atau rasa sisi dari Feli itu seperti apa orangnya sosoknya? Feli gua karena dia tulus, dia sayang gua dari ini kita mulai semuanya dari nol bareng. Kayak ngisi bensin ya. Semua dari nol bareng ya sampai puji Tuhan ke tahap ini. Ya, intinya kepercayaan, kesetiaan tuh dijaga banget. Ya udah itu sih. Kena-kena juga kan gua padahal gua kabur tadi padahal. Apa sih toh? Apa sih yang menarik dari seorang Feli dan membuat itu merasa kalau ada pindah hati. Dia apa adanya, dia penyayang, penyayang anak juga. Terus apa lagi ya? Dia tuh tulus sih dan dia ya jadi dia apa adanya, dia nggak dibuat-buat. Yang dilihat di TV, dilihat nyata, ya itu lah Feli gitu. Katanya paling kan berbeda nih antara Feli sama Hito ya, Bang. Siapa yang lebih sayang dan romantis? Waduh. Apa? Kok bisa bilang? Ada yang nggak tahu. Ngarang aja biar gue bagus. Apa tuh? Kalau Hito menurutnya apa yang paling merasa? Gue yang romantis, gue yang paling baik. Enggak sih, gue lebih selengean aja. Apa ya, dia tuh ada sosok ibuannya juga. Emang sama-sama kayak anak kecil dulunya nih. Makanya dulu tuh sempet bingung, gimana nih kalau udah nikah nih, dulunya kayak bocah begini kan. Tapi ya enggak lah, pasti gue berubah lah jadi sosok yang mengayomi. Belajar banyak juga dari teman-teman yang udah married. Gue lihat kehidupan-kehidupan bokap gue, nyokap gue, ya jadi pelajaran lah. Hele, dah! Nah, Selin. Bang itu mungkin sedikit Bang itu tadi kan di awal gimmick juga tadi bareng sama teman-teman. Itu sulap, bosku. Oh, keren itu kan? Kayak mana itu kok bisa terbang tuh kayak jaya tuh. Semua lah pokoknya. Ya udah pokoknya itu rahasia, Bro. Keren itu kalau gua kasih tahu lu semua ntar pada bisa sulap semua ntar. Tapi itu belajarnya les, gua kebetulan les itu. Serius. Berapa lama lesnya? Berapa lama? Tadi 5 menit sebelum tayang. Tagin lu nanya ada aja sih. Tapi berhasil banget ya sih, akhirnya kan berhasil banget. Enggak tahu yang lihat gimana. Enggak, berhasil. Maksudnya berhasil banget tadi memang berhasil. Ya, luar biasa banget dan kok itu ternyata bisa sulap gitu. Bisa, diajarin ya bisa. Diajarin soalnya. Ya, bisa karena ya itulah intinya kan. Ya nggak ngerti kok, gue bukan magician lu nanya. Jadi harusnya penuh konsentrasi banget. Iya, namanya juga konsentrasi. Karena kan meja tuh sampai terbang gitu. Oh, tadi mau terbangin mobil lama kan. Bye, Gelara. Bye, Tante. Bye, Om. Bye, Idrus.